Transform the Ocean masih sibuk mengolah lobster dengan menu andalan masing-masing. Chef Gary dengan hidangan lobster simple dan Chef Yulia dengan lobster liwet. So, the battle continue. Alright, Oceaners, lihat ini udah mantap banget ya. Parsinya udah mulai berubah menjadi warna yang sedikit gelap. Lihat ini sensual banget, men. Lihat, garlic butternya udah mencampur. Oh my god. Oke. Selanjutnya, balik lagi ke sini. Gila. Nggak tahan. Yaudah, nih, sekarang gue harapin dulu dikit. Oh, ini kan bule banget nih, kita tambahin sedikit. Ada kemanginya. Ini potong aja. Kita campur di sini nih. Boom. Sekarang, kita masukin lemon. Kita bikin semacam salad, bos. Campur sedikit minyak di sini. Mantap, bos. Woi pak, dapat ikan lagi? Widih, mantap. Nah, untuk saus ini, karena di sini aku ada nasi, jadi kayaknya akan agak sedikit lebih banyak. Ini kurang lebih berapa gram ya? 25 gram sih, kalau dari mata, kurang lebih. Ini tinggal kita melt aja. Dan masukin. Oke, sekarang kita kasih saladnya di atas. Lihat, jadi beautiful ya. Ini saladnya sedikit. Alright. Very simple, very nice. Kasih finishing touch. Damn. Gila. Wah, mantep banget deh. Ini adalah lobster lemon butter. Mantap. Yo. Belum beres ya? Kasian deh lo. Udah sih beres. Simple. Lihat, oh my god. Oke. Gak lengket loh, Shanet. Mau pamer. Tuh lengketnya dikit banget. Rahasianya apa ya? Rahasianya api gede, sampai dia mendidih, udah mendidih, dikecilin kurang lebih sekitar 15 menit, pas ditutup aluminium foil, jadinya kayak gitu. Dia ini mah nggak ngasih tips, apaan? Turau! Oke. Ya ampun. Aduh. Udah jadi, aku kasih nama apa ya? Kayaknya bakal aku kasih nama lobster bakar liwet bule. Baru jadi aja sombong banget. Udah jadi dari tadi, nunggu ini lama sekali. Ini bagaimana? Tapi kan gak ada nasinya, gak kali Gary. Indonesia tuh harus ada nasi. Ini tuh perang lobster, bukan perang nasi. Oke? Yes sih. Kalau kompetisi itu harus ada juri. Gimana kalau kita cari orang atau nelayan sini untuk nyobain terus biar dia menjurikan, oke? Ini bagus. Oke, kalau gitu kita cari sekarang orang yang mau nyobain lobster kita, oke? Go. Ayo makan. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Seharian di laut itu kan lapar ya? Ya. Enaknya apa? Makan. Enaknya makan apa, Pak? Lobster. Makannya apa? Tangkapannya hasil tangkapannya makan. Ya, Pak, ini hasil tangkapan lobster. Ini cobain. Enak mana? Ini sama itu. Wah, ini enggak fair. Ini enggak fair. Ini cuma sakit cewek, cowok semua pasti dia yang menang. Aduh. Tapi kalau saya sedang ini kayaknya. Maaf, Pak. Gimana, Pak? Waduh. Biar menang ya. Terima kasih. Enak sekali. Mantap. Bangku Janet. Gimana, Pak? Bangku
Bang kejane. She was dancing, she was smiling, was as blooming cheeks. Oh, dua-duanya enak. Tapi lembutan ini. Aduh, ya, lembutan. Jadi Bapak yang mana? Wanita. Ya, coba di sini lagi. Wah, wow. Udah, licik, licik. Oke, Oscars. Aduh, gila. Ini walaupun susah diterima, tapi gue kalah nih sama Yulia. Ini aduh, kacau. Nah, Ger, karena si seksi menjadi juara, mau minta reward kali, something yang seru, yang pokoknya yang menyenangkan di Bali. Bener nih? Tapi harus bisa ya. Seru ya? Ya. Awas ya. Yuk dong. Nanti udah diajakin seru dia malah takut lagi. Enggak lah. Ya udah kalau gitu. Tos dulu ya, fair ya. Oke. Mengakui gua kalah, tapi secara gentleman gua kasih reward sekarang, oke? Asik. Jadi sekarang kita berangkat. Terus ini harus jadi kemana-mana karena setelah ini kita bakalan seru-seruan bareng, oke? Tetap di Fresh from the Ocean.